Banjir juga masih merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Bandung. Jumlah pengungsi pun semakin bertambah. Marshalina Gita akan bergabung untuk laporan selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, jelang libur Natal, arus lalu lintas di sejumlah wilayah mulai dipadati kendaraan, bahkan kemacetan sudah mulai nampak. Saat ini kita terhubung dengan Bribda Satria. Anda, di titik-titik mana saja terdapat atau terpantau kemacetan pada sore hari ini? Dan kita akan ke Toraja terlebih dahulu dengan Sari. Sari, seperti apa jalannya malam Natal atau misa malam Natal di Toraja? Baik, Sari Syaril dari Toraja, Anda ke Surabaya bersama Firda Siswoyo. Firda, tadi kita sudah lihat suasana malam Natal di Toraja. Seperti apa di Surabaya? Firda Siswoyo di Surabaya. Kini kita ke Jakarta bersama Dade Salampesi. Dade, seperti apa ibadah malam Natal di Jakarta? Dade Salampesi di Gereja Katedral Jakarta, sebelumnya Firda Siswoyo di Surabaya, dan Sari Syahrial dari Toraja.